Assalamualaikum. And good morning YouTube. Alright. So hari ni saya ada nak ke event. Event di Sungai Buloh. Tapi sebelum nak cerita pasal event tu, saya nak cerita isi minyak dulu. Ya, kita isi minyak dulu. Nanti sekarang dekat Tol Luta banyak pula kereta. Full tank ni 27 Tol Luta. Ada RV dengan member kat sana. Okay, so event yang saya nak pergi ni, event yang dianjurkan oleh YouTube. Okay, dianjurkan oleh YouTube, iaitu YouTube Creators Day. Okay, saya dijemput lah untuk menghadiri ke event ini. Lebih kurang dekat satu hari kat lah tengok dia punya itinerary dia kan. Daripada registration sampai ada talk, ada tour, ada ni, ada Q&A, ada macam-macam punya session lah. So saya pun sebenarnya tak tahu siapa dia yang lagi yang dijemput. Tapi di kalangan-kalangan sahabat-sahabat saya, ada yang dapat jemputan, ada yang dapat jemputan tapi tak dapat menghadirkan diri pun ada. Pasal hari ni kan hari kerja. Hari ni hari kerja kan. So tujuan saya pergi tu, yang saya seronok nak pergi hari ni adalah untuk sesi macam Q&A lah dengan YouTube sendiri, dengan orang-orang yang berada di bekerja dengan YouTube. So kita orang nak tahulah apa yang kita orang tak berapa faham, apa yang kita orang faham, apa yang saya nak tahu lagi pasal YouTube dan hala YouTube ke mana kan. Jadi seronoklah, jadi saya dapat tahulah dengan siapa saya bekerja. Saya ni lebih kurang macam bekerja kat ni pasal mengupload video kat YouTube kan. So hari ni insya-Allah macam sesi seminar lah lebih kurang. So okay, saya pun tak nak cerita panjang pasal saya pun tak tahu apa benda sebenarnya. So saya menghala ke Tol Luta nak jumpa seorang sahabat. Kita orang nak gerak sekali. Jom kita tengok siapa yang tunggu saya kat sana. Okay, so sekarang ni dah sampai ke Tol Luta. Saya tak tahulah member saya tu dah sampai ke belum. Tapi selalunya saya selalunya saya yang sampai dulu. Seperti biasa lah. Ada ke tak ada? Dia dah sampai lah. Daripada jauh lebih nampak lah. Daripada jauh lebih nampak motor. Motor uncle. Jangan marah pengguna-pengguna. Ada race ke? Ada. Daripada jauh aku dah nampak dah motor uncle di situ. Aduh. Laju tu. Eh, tak ada lah, aku buat relax. Kau nak alihkan kulit? Sungai Buloh kan? Sungai Buloh is it? So, okay. Raja pun dah. Apa dia? Tak sure pantau dia pergi buat. Aduh, jom. Okay, so tempat ni nama dia The Light Box. The Light Box ke The Light House, saya pun tak pasti lah. Asal The Light Box kot. Dekat exit Sungai Buloh, lepas tu baru kita orang nak waste lah. Itu keputusan yang kita orang buat. Pasal hari pun dah nak hujan, dah gelap. Better sampai awal hujan dekat sana, lebih better daripada kita orang hujan dekat sini dan basah kuyup sampai sana. Pasal mula-mula pelan ingat nak lepak macam setapak rawang apa semua kat R&R kan. So baru kita gerak, dalam pukul 1 baru gerak. Tapi rasa better play safe, kita sampai awal lah, lebih better. Okay, jom. Okay. Okay, so dah sampai kat area light box ni. Apa benda kat sini pun saya pun tak tahu sebenarnya. First time sampai tu kapak. Okay, so park kat bawah, so naik lift sampai 3-4. Okay, nanti kita tengok ada apa dekat 3-4. Okay, so kita orang dah sampai kat parking. Raja dah gaduh dengan motor dia dah. Itu kunci masuk dalam. Boleh kunci lah. Ada. Kunci. Kau nak tahu? Shit, no. Okay.
Apple. Apple. Ice cream, eh? Saya memang tak boleh nak expect apa benda yang ada hari ni. Serius memang tak tahu. Kenapa nak tekan banyak kali? Itu video. Aku pun nak tekan juga lah. Birol, birol. Register dah selesai. Dapat lane je tu. Hari ni bos belanja minum. So I'm hoping for like 50,000 subscribers, yeah. Pasal ni lah aku malas nak keluar dengan YouTuber. Tengok ah. Panjang nak guna kamera lah, apalah. Time is the essence, brother. Kena buat borak lah sikit. Yeah, yeah. Terima kasih buat sebab invite gua hari ni kan. Aduh, bukan aku invite YouTuber. Dia tanya aku kan. Do you mind telling me your subscribers count? Tu panjang. Ya. Dia dah jauh ke depan lah. Dia dah jauh. A lot of you emailed me back saying, "Who are you? Is this spam mail? Why are you emailing me? What's happening? Are you really YouTube?" Well, we're here to stay, so you'll hear much more from us going forward. So, abang kena abang Nasir Haris. Apa khabar? Alhamdulillah. Lama tak jumpa eh? Dah lama tu. Hari-hari dok chatting lama tak jumpa. Datang awallah. Ha? Datang awallah. Semestinya datang awal. Kita scout dulu. Mana dah jumpa dah. Hey, betul-betul better ni dekat. Ah, bukan sini ya. Aku pegang buku. Aduh. Buka pun tak. Ah, ini channel tak payah nak promote channel dia. Channel dia tak payah promote. Okay, so dah lapar dah, kebulur dah. So ni dah finger food yang ada. Air pun ada. Yes, hai, apa khabar? Boleh, boleh, no problem, no problem. Kita masuk dalam blok lah. Boleh, 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 boleh. Okay, all the best. The best lah. Ini terbaik ni. Legend ni. Okay, ni dia legend ni. I'm Rabi Superbike. Yes, subscribe channel. Subscribe channel for YP juga ya. Ah, Rabi Superbike. Hari ni saya nak jemput vlogger motoring Malaysia untuk perform dekat Macam Session. Setuju? Terima kasih. So, harinya kita akan tentukan. Tapi Bob, bukti Bob, dia setuju. Okay. Boleh, 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 boleh. Setuju tu. Orang orang dakwah kena kena pegang janji. Okay, so sekarang ni, kalau balik. Ha
Dapat baju YouTube. Alright, rasa sampai di sini saja vlog. Terima kasih YouTube for inviting me. Okay, bang. Jangan gaduh. Le. Dia pun boleh nyanyi ni. Boleh. Dia nak invite ni. Invite. Dia tengah recording ni. Lagi seorang lagi kita nak invite ialah vlogger Malaysia yang kedua. Lagi satu yang sembilan Indonesia. Kita jumpa datang ke Dustin. InsyaAllah. Dia dah salam. Tu setuju. Dia kena nyanyi live eh. Okay. Kenal. Okay, lagi sekali salam. Alright, all the best. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Baik, insyaAllah. Okay, bang. Jumpa lagi, bang. Assalamualaikum. Okay, di salam dulu ya. Alright. Thank you very much for today. So hari ni boleh buat video lebih banyak kan lepas ni. Semangat dah kuat. Semangat bersemangat. YouTube chat apa nak datang ni? Super chat on kan? Super chat tolong on kan eh. YouTube. Ha. Okay, so saya pun dah nak balik. Kerja pun banyak lagi. Best juga tempat ni lah. Kalau one day saya dapat buat satu cafe, Bob YP cafe macam ni kan best. One fine day nanti. One fine day, InsyaAllah. Okay, sampai di sini saja kot. Hari pun dah gelap. Nak kena concentrate on riding. So alright, assalamualaikum. Fuh, serious bye. Nasib baik aku bawa motor pun kami payah lagi. Tapi serius, nasib baik aku bawa motor. Pasal jalan jam gila. Jalan jam gila ni kalau naik kereta. Ha. Macam ni soya. Tak bila nak sampai ni. Saya kerja tak habis lagi. Banyak lagi kerja ni sampai rumah apa semua. Nak solat. Tengok anak-anak sikit. Anak saya hari ni last UPSR. Hari ni dia ambil paper science. Harap-harap semuanya dipermudah lah kan. Benda dah buat sampai habis. So sekarang tunggu je lah result. Okay, so saya doakan anak saya tu semoga dapat yang terbaik lah. Dan semua-semua sahabat-sahabat yang anak-anak mereka menduduki perpisahan UPSR, saya mendoakan semua supaya dipermudahkan. Amin. Tapi memang rabak lah kalau naik kereta. Serius, inikah Kuala Lumpur? Pukul 7 petang macam ni perangai jam. Barai kalau bawa kereta. Serius. Saya memang boleh tahan lah. Tak suka jalan jam. Memang that's why saya prefer naik motor. Kadang-kadang bila terpaksa je lah naik kereta. Kadang angkat barang banyak kan. Benda tak masuk akal nak bawa motor. Memang saya akan bawa kereta lah. Tapi selagi boleh bawa motor, saya akan bawa motor. Nak cepat. Masa tu payah. Payah nak. Bukan macam mana. Masa tu emas. Kan, naik kereta ni bukannya selesa dalam keadaan macam ni, penat. Lebih baik naik motor penat sikit, sampai rumah awal. Dah siap mandi apa semua, tengok anak-anak awal. Ini saya rasa kalau saya bawa kereta, mau lagi sejam. Saya selat 2 jam sampai rumah. Kalau nak terkencing ke apa ke, barai. So okey lah. Saya pun saja je tambah-tambah sikit video ni. So alright. Lupa buat ucapan kepada semua orang yang saya jumpa tadi dekat YouTube Creator Day. Saya minta maaf kalau kata saya tak sempat nak bergambar ke apa ke. Tadi memang sibuk lah juga kata kan. Lepas tu terima kasih juga pada YouTube. Thank you to YouTube Malaysia for inviting me to come to this event. Although the event was for me, from what I think was a bit for a beginner, but I hope that one day to come there will be more advanced workshop for us that has been with YouTube for more than 3 to 4 years. So okay, until next time we meet again. Assalamualaikum. Oh yeah. Tagline yang lama tak guna. Cheers!